Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam ya. Hari ini kita kuliah ke-8. Mohon maaf, hari Kamis kemarin saya nggak bisa masuk ya, karena ada acara keluarga. Jadi saya harus datang. Gitu. Nanti itu nanti saya share apa materinya ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Ya, sudah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai risiko suku bunga ya. Suku bunga ini ada dua chapter, bab 7 sama bab 8. Nanti hari Kamis ini kita masuk bagian 2-nya. Risiko suku bunga itu muncul karena ada apa perubahan suku bunga di pasar uang ya. Sehingga dampak kerugian bagi lembaga keuangan tersebut ya. Ini nanti ada dua metode untuk mengukur interest rate risk ini. Replacing model sama maturity model. Kita menjelaskan kaitan maturity matching dan interest rate. Jadi artinya walaupun jauh tempohnya sudah sama antara aset sama liabilitas, tetapi tetap lembaga keuangan itu menghadapi risiko suku bunga ya. Karena ada perbedaan pola aliran kasnya. Mengenai konsep suku bunga sudah jelaskan di awal kuliah dulu ya, mengenai jadinya risiko pada lembaga keuangan. Kita langsung aja di sini mengenai modelnya. Jadi pertama nanti ada replacing model untuk mengukur risiko suku bunga, kemudian maturity model, kemudian yang ketiga mengenai kaitan antara maturity matching, artinya dari tempo aset dan liabilitas sudah match, tapi tetap mereka itu menghadapi interest rate risk. Harus kan risiko suku bunga jadi nol, tapi ini tetap ada. Yang pertama, replacing model. Ini disebut juga dengan funding gap model. Jadi merupakan model yang menganalisis replacing gap, ya. Yaitu selisih antara aset yang suku bunganya akan di-replace, berubah, pada periode tertentu di masa mendatang. Satu disebut juga relative asset atau RSA. Dengan liabilitas yang suku bunganya akan di-replace berubah pada periode tertentu di masa datang. Jadi dimatchkan, dibandingkan ya. Jadi berapa selisihnya saldonya itu. Dari situ nanti ke tahun berapa replacing gap-nya. Nah, kalau di bank sentral di Amerika itu mengharuskan lembaga keuangan atau perbankan itu melaporkan replacing gap itu. Ya. Itu melaporkan berapa jumlah saldo rate sensitive aset ya, masing-masing aset, dan berapa sensitivity masing-masing liabilitas itu. So bisa diprediksi risiko yang dihadapi oleh perbankan terhadap perubahan suku bunga. Jadi rate sensitivity itu artinya aset atau liability yang di-replace, diubah pada tingkat bunga pasar yang berlaku saat ini. Itu setiap maturity bucket. Jadi atau berapa lama manajer lembaga keuangan harus menunggu perubahan tingkat bunga sekarang dan dari sisi setiap aset atau liability. Nah, misal kita lihat contoh seperti ini ya. Misalnya di lembaga keuangan itu ada total aset 160 miliar dolar dan liabilitas 160 miliar dolar. Nah, kita lihat untuk tempo satu hari ya, satu hari jumlah aset yang ditempo satu hari jumlah 20 miliar dolar. Kemudian jadi tempo
hutang yang satu hari jumlah saldonya adalah 30 dolar. 30 miliar dolar ya. Sehingga gapnya aset kurang liability minus 10. Kenapa minus 10? Karena hutangnya lebih besar 10 miliar dolar. Dan berikutnya lah kita layar kedua, kita kelompokkan lagi aset yang ditempuh 1 sampai 3 bulan. Jumlah saldonya ada 30 miliar dolar. Kemudian kalau hutang yang ditempuh 1 hari sampai 3 bulan 40 dolar. Sehingga gapnya adalah minus 10, 30 kurang 40. Sehingga kumulatif gapnya itu minus 10 tambah minus 10, dapat minus 20 ya, minus 10. Ini ya. Nah, kemudian untuk yang kelompok maturity yang lebih 3 sampai 6 bulan ya, itu kalau aset itu 70 miliar dolar saldonya. Kemudian kalau untuk yang liabilitas 85 miliar dolar, dia ada minus 15 ya. Sehingga kumulatif gap-nya minus 20 tambah minus 15 dapat minus 35. Dan kalau yang kelompok layar keempat, di mana dia tempohnya 6 sampai 12 bulan, itu aset yang yang sistem terhadap suku bunga yang dia tempohnya 6 sampai 12 bulan itulah 90 miliar dolar. Sedangkan hutangnya 70 miliar dolar. Sehingga gap di layar keempat itulah plus 20. Sehingga kumulatif gap-nya minus 35 tambah plus 20 sama dengan minus 15. Minus 35 tambah minus plus 20 kan minus 15. Kemudian untuk layar kelima itu jatuh tempoh 1 tahun sampai 5 tahun. Kalau di aset itu ada 40 miliar dolar aset yang sensitif terhadap suku bunga. Yang jatuh tempoh 1 sampai 5 tahun. Dan kalau hutang ada 30. Sehingga gapnya adalah plus 10. Itu plus 20 tambah 40 dikurang 30 dapat plus 10. Dan kumulatif gapnya minus 15 tambah 10 dapat minus 5. Kemudian untuk lanjut tempoh di atas 5 tahun, kalau di aset itu 17-10, so liabilitas 55. Jadi 10 dikurang 5 dapat plus 5. Saya kumulatifnya adalah minus 5 tambah plus 5, 0. Jadi kumulatif itu kalau seandainya gap di bawah 5 tahun itu 0. Kalau di bawah 1 sampai 5 tahun ya, kalau tadi 105 tahun 0. Kalau antara di bawah 5 tahun itu minus 5 with gap. Kalau di bawah 6 bulan itu minus 35. Kalau di bawah setahun minus 15 kumulatif gap maksudnya. Nah, kalau kumulatif gap yang minus itu artinya kalau tidak dikenakan suku bunga ada rugi karena hutang lebih besar pada aset hutang berbunganya. Dan kalau seandainya plus, kalau kumulatifnya plus ya, ini kemudian tidak ada yang kumulatifnya plus ya, negatif semua ya, semua. Jadi berarti risiko yang ada pilih perbankan itu lah harus juga naik ya. Tapi kalau kumulatif gap-nya itu positif ya, misalnya contoh layar keempat itu jangka waktu di bawah 12 bulan, kumulatifnya misalnya plus 10, nah, berarti rugi kalau suku bunga turun. Itu sesi negatif itu mencerminkan kenaikan suku bunga jangka pendek akan menggunakan net interest income. Kalau enggak kawan itu memiliki lebih banyak rate sensitivity daripada rate sensitivity aset. Itu sebaliknya itu. Nah, contoh misalnya kumulatif untuk di bawah setahun, investing gap-nya berapa? Itu minus 15 miliar. Nah, kalau suku bunga naik 1%, maka dampak terhadap perubahan net interest income lah kumulatif gap kali perubahan suku bunga. Jadi minus 15 miliar dikali 1%. Dapatnya minus 190 juta. Itu potensi kerugiannya kalau suku bunga naik 1%. Nah, lebih jauh contoh berikutnya lah. Ini ada neraca perbankan ya. Itu ada kredit instrumen jangka pendek, kredit instrumen jangka panjang.
Yang pertama, nomor satu jangka waktu setahun, yang kedua jangka waktu 2 tahun, yang ketiga SPI jangka waktu 3 bulan, dan surat berharga jangka waktu 6 bulan, kemudian obligasi 3 tahun, hipotek suku bunga tetap 10 tahun ya. Kemudian hipotek suku bunga mengambang 30 tahun tapi suku bunga tetaplah setiap 9 bulan. Itu masalah 40. Total semua 230. Nah, kalau di liabilitasnya giro itu $40 miliar. Nah, tabungan 30, sertifikat deposit. Deposito 3 bulan 40. Bank assessment 3 bulan 20. Surat berharga 6 bulan 60. Deposito setahun 20. Deposito 2 tahun 40 nilai. Modal kita 20 itu total 230. Ini total liabilitas berapa? 270 kurang 20 berarti 250. Total asetnya 270 ya. Dan kalau kita lihat, kalau ditanya berapa RSA relative asset itu yang nilainya jatuh waktunya di bawah setahun. Itu aja ya, bawah setahun itu mana? Nomor 1 ya, $50 miliar. Kemudian nomor 3, $30 miliar. Nomor 4, 6 bulan, 35. Jadi 50 tambah 30 tambah 35. Kemudian hipotek suku bunga 30 tahun, tapi ditetapkan setiap 9 bulan. Berarti jangka waktu di bawah setahun. Nah, itu nilai 40 miliar. Jadi 50 tambah 30, 35, 65 tambah 50, 115. Tambah 40, jadi 155. 155. Ini 155 untuk rate sensitif aset di bawah setahun. Nah, jadi kumulatif. Kumulatif salurnya seperti itu. Nah, kalau rate sensitif liabilitas untuk setahun, kalau sertifikat deposit 3 bulan, kalau giro tabung nggak masuk ya. Karena kan itu jatuh tempohnya nggak jelas. Kalau waktu itu bisa ambil oleh nasabah. Sertifikat deposit 3 bulan, 40. Bank assessment 3 bulan, 20. Surat berharga 6 bulan, 60. Deposito setahun, 20. Nah, kalau deposito 2 tahun, itu di atas 2 tahun. Setelah di atas setahun. Dan modal nggak masuk ya. Kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 140 miliar. Sehingga cumulative gap untuk setahun setahun itu 155 dikurang 140 dapatnya 15 miliar ya, plus ya, plus. Jadi asetnya lebih besar pada liabilitas yang sensitif dari suku bunga ya. Nah, kalau kita itu kalau ditanya ya, sorry, berapa dampak net interest income kalau terjadi kenaikan suku bunga 1%. Maka dia mengalami apa? 1% dikali cumulative gap 15 miliar. Dapatnya berapa itu? 1% jadi 105. 1% berarti 150 juta kan? Itu plus, berarti untung. Ya. Tapi kalau semoga turun, dia rugi. Karena minus 1% dikali 15 miliar. Dapatnya minus 150 juta. Nah, interest rate sensitivity itu dihitung sensitivitas suku bunga ya, terhadap itu apa terhadap aktiva bersihnya aset itu bisa dihitung dengan gap ratio. Gap ratio itulah cumulative gap 15 miliar kan, contoh sebenarnya 15 miliar dibagi total aset 270 miliar total aset ini ya, 270 total asetnya. Total aset yang sensitif aja, jadi semuanya baik sensitivitas atau tidak sensitif ya. Jadi 15 miliar bagi 270 dapatnya 5,6% ya. Jadi kalau seandainya suku bunga naik 1% ya, 1%, maka kerugiannya sama dengan 1% dikali 5,6% dari 270 miliar ya. Itu artinya. Jadi sisinya 5,6% dari aset kerugian setiap kerugian ini. Kalau ini kan gapnya positif, berarti kalau naik berarti dia untung ya, kalau turun dia rugi. Berapa sensitivitasnya? 5,6%. Jadi kalau naik 1%, 1% kali 5,6% itu sensitivitas kali total asetnya.
Nah, kalau perubahan tingkat suku bunga RSA sama ya, maka kita menggunakan formulasi dampak perubahan suku bunga terhadap perubahan net interest income lah, kumulatif gap kali perubahan suku bunga. Karena sama itu, jadi perubahan suku bunga aset sama perubahan suku bunga liabilitas sama. Jadi kali kumulatif gap kali perubahan suku bunga, dampak terhadap perubahan net interest income plus dia masih benar kali 0.01 dan 1%. Jadi dengan gap positif, suku bunga dan net interest income bergerak ke arah yang sama, berbanding lurus, jadi positif ya. Jika semua naik, dia positif juga untuk perusahaan turun, dia rugi. Ya. Tapi bagaimana kalau perubahan suku bunga RSA dengan RSA tidak sama? Tidak sama, maka kita tidak dampak perubahan suku bunga terhadap net interest income, ya bisa kita menggunakan kumulatif gap dikali perubahan suku bunga, tapi kita breakdown kumulatif gap itu. Breakdown dari mana? Dari pertama, kita hitung berapa perubahan suku bunga aset dikali resistif aset itu. Kalau dikurangi perubahan suku bunga dari utang dikali resistif liability. Karena beda perubahan suku bunganya. Ini contoh misalnya, kalau seandainya suku bunga resistif asetnya naik 1.2%, sedangkan suku bunga utang naik 1%, maka dari asumsi RSA sama RSL sama 1,5 miliar, ya. Maka perubahan asumsi RSA sama RSL beda lah ya. Asumsi ini salah nih. Jadi asumsi ini kan tetap berbeda. Ya. Ini 100, ini 155, 155. Ya. Lihat ya. Jadi 155 miliar, jadi sehingga sama juga, jadi 1.2% dikurang 1% dapat 0.2% dikali 155. Dia dapat 310 juta. Ya, ini asumsinya RSA beda. Kalau RSA sama RSA beda, berarti contoh misalnya RSA-nya RSA 160, RSL-nya 150. Berarti masing-masing beda itu, diganti aja. Sini kan belum sama nih, 155 di RSA-nya, dan RSL-nya 155 juga. Di sini senang kali sama juga dengan 0.2% dikali 155 miliar, dapat 310 juta. Ya. Kalau beda ya. Beda jumlah apa dia suku bunga utang sama suku bunga aset rupanya beda. Apa kelemahan dari regresi model itu, dia mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset lebih tinggi. Jadi suku bunga berubah tapi nilai aset lebih tinggi tidak berubah sesuai nilai buku yang tercatat di neraca. Kemudian overhead agregat, ini ada I. Yeah, over aggregate, ya. Jumlah RSA sehingga mengabaikan distribusi aset liability setiap maturity bracket. Jadi dia tidak melihat apa, dia total aja total. Tapi padahal masing-masing layer maturity itu beda-beda kan jumlah saldonya, ya. So RSA, RSL. Sehingga sebenarnya sistemnya beda-beda, itu diabaikan. Dia mengabaikan problem run off di mana ada sebagian long term asset dan liability itu kan jatuh tempo kurang 1 tahun. Masih tetap dikelompokkan long asset liability lebih dari 1 tahun. Nah, harusnya enggak, harusnya bisa umurnya 3 tahun. Nah, untuk saldo jatuh tempo setahun ke datang itu masuk kelompok di bawah setahun. Tapi di sini kan enggak masuk. Contoh tadi seperti contoh tadi misalnya ini, ya. Nah, ini saya potensi suku bunga 10 tahun. Penyimpan 20 enggak masuk dalam
jangka waktu setahun, 2 tahun untuk maturity. Padahal 20 tahun ini kemungkinan yang tempo setahun ke datang ada itu. Sudah umurnya 20 tahun, tahun depan sudah 20 tahun umurnya di tempo. Nah, itu sudah dikeluarkan dari layer yang 6 ini. Masuk ke layer nomor apa nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 4. Ya. Tergantung di tempo tahun depan itu kapan. Jadi tempo tahun depan itu bulan April berarti, akhir April berarti 4 bulan. Gitu, ya. Itu kelompok 4 bulan. Kalau tempohnya tahun depan itu 6 Juni, 1 Juni berarti kelompok 5 bulan. Gitu, ya. Artinya itu diabaikan, itu diabaikan. Nah, sedalam RSA dan RSL dan digunakan hanya aset on balance sheet, sedangkan off balance sheet tidak masuk. Ya. Kalau dulu harus masuk itu, off balance sheet juga masuk dalam perhitungan itu. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, maka digunakan maturity model, depresi model. Rubah kelemahan diganti dengan maturity model. Nah, maturity model ini mengatasi kelemahan utama dari repricing model yang menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan book value. Nah, kalau yang maturity model menggunakan market value, ya, bukan book value. Jadi yang pertama nampak perubahan suku bunga terhadap market value, ya, value dari aset itu. Nah, bagaimana dampak perubahan suku bunga terhadap market value asset. Nah, kita lihat ini diadopsi dari teori kewangan. Jadi dampak perubahan suku bunga terhadap market value aset dan liabilitas seperti ini. Jadi kalau seandainya suatu lembaga kewangan memegang obligasi memiliki nilai pasar 100 nominalnya dengan masa tempoh setahun dan memberikan bunga tahunan 10%, yield maturity-nya sama 10% juga, maka nilai pasar obligasi sama dengan nominal. Itu umur setahun, ya. Kan setahun umurnya. Jadi pertama face value tambah kupon selama setahun itu. Bisa face value 100 tambah kuponnya 100. Kupon itu suku bunga obligasi. Dibagi 1 tambah L. Kan ini pangkatnya pangkat 1. Ya. 1 berarti sama dengan 1 tambah R. Ya. Jadi 1,1. Karena di 110 dibagi 1,1 dapatnya 100. Jadi sama dengan nominal. Jadi kalau seandainya present value apa market value sama dengan coupon rate, berarti nilai present value-nya sama dengan nominal. Tapi kalau market value-nya lebih rendah daripada asumsi tingkat suku bunga pasar lebih rendah pada tingkat suku bunga coupon, maka nilainya lebih tinggi di atas nominal. Tapi kalau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat suku bunga coupon, maka market value dan di bawah nominal. Nah, sehingga dapat ditentukan bisa kalau ETF ini naik 11%, ya. Maka present value untuk setahun itu 100 nominal tambah dengan kupon 10, karena kuponnya kan bukan nggak berubah, tetap 10%. Nah, pembagi berubah. Tadi 1,1, 1 tambah 10%, sekarang 1 tambah 11%. Jadi 1,11. Kita dapat 99,1. Artinya apa? Kalau bunga pasar naik, maka market value turun. Tapi kalau semua bunga pasar rendah, maka market value naik. Itu ketentuan nomor 1 terkait dengan hubungan antara perubahan suku bunga terhadap market value. Nah, yang berikutnya adalah dampak lama segi tempo terhadap market value, aset dan liabilitas. Itu juga pengaruh. Jadi selama ini tentunya semakin lama di temponya, maka nilai makin rendah. Contoh seperti ini, ya. Ya, kalau jangka waktu 2 tahun jangka waktu ini, maka present value-nya lah. Tahun pertama itu kan belum terima pokok, baru bunga aja, bunga obligasi 10. Dibagi present value untuk setahun 1 tambah 10% bahkan 1. Dan di present value kan yang penerimaan tahun kedua. Penerimaan tahun kedua itulah pokok tambah bunga 100 tambah 10 bunga setahun. Dibagi 1 tambah 10% pangkat 2. Kalau tahun kan. Nah, itu kalau suku bunga sama itu tetap 10 sama dengan nominal 10 100 nominal. Tapi begitu jangka waktunya itu apa
itu naik 100%, maka ada pasar obligasi menjadi lebih turun ya itu. Lebih kalau naik 10% kan market value obligasi turun kan dari 198,2. Tapi kalau yang itu juga kalau seandainya itu naik 3 tahun, jadi kan 2 tahun, jadi 3 tahun. Maka kalau 3 tahun berarti ada ya, pokoknya tempo di gitu, ketiga. Gaitung kedua itu baru bunga. Gaitung ketiga pokok dan bunga. Nanti pembagi 1 tambah 11% pakai 3. Sehingga saya perhatikan kalau di perpanjang jangka waktunya, maka harga pasar tadi 98,29 jadi 97,56. Ini turun ya. Jadi makin panjang umurnya makin turun pakai video. Sehingga risiko makin tinggi. Jadi kalau utang tunda-tunda, ya rugi itu bank. Lebih turunnya untung malah. Karena uang itu bisa diputarkan ke yang lainnya. Jika rule kedua itu dapat kita simpulkan semakin lama masa tempo aset itu atau utang akan semakin besar penurunan market value dari aset atau utang itu akibat kenaikan suku bunga. Nah, kemudian dampak perubahan suku bunga terhadap market value. Kemudian hubungan antara perubahan suku bunga dengan masa tempo dan perubahan harga ya capital loss. Jadi kita lihat kalau semakin masih tempo semakin naik 1 ke 2 maka kerugian makin naik dari 0,9 jadi minus 0,1. Jadi bukan dikali 2 ya. Jadi dia diminishing ya. Jadi kalau 1% apa kalau setahun kerugiannya minus 9 dengan hubungan 1%. Tapi kalau tahun kedua kerugian bertambah, tapi pertambahan bukan dikali 2, tapi turun. Harus kan minus 1,8, ini 1,71, maka diminishingnya di situ. Nah kalau tambah lagi jangka waktu 3 tahun, kerugiannya minus 2,44. Ya. Harus kan minusnya berapa? Kalau dia nggak diminishing itu, 0,9 dikali 3, ini 0,27. 2,7, ini kan 2,4, gitu lagi. Itu diminishing return. Ya. Nah, kemudian dengan ada kelemahan tadi itu ya, maka maturity gap itu kita ini hubungan antara apa suku bunga kemudian jangka waktu terhadap ke pasar ya, ke pasar. Nah, sehingga kita lihat maturity gap ya, kita lihat perubahan suku bunga terhadap harga market value-nya. Ya, misalnya ini contoh ilustrasi aset perbankan sebelum ada perubahan suku bunga ya. Jadi asetnya 100 juta ya, bunga 10% ya. Kemudian bunga kupon 10% dia tempo 3 tahun. Kemudian liabilitas sama equity-nya liabilitas 90 juta, bunga 10% sama dengan bunga aset ya. Kemudian maturity setahun ya. Sehingga equity-nya 10 juta, 100 kurang 90. Jadi jumlah liabilitas sama equity sama 100 juta. Udah maturity gap ya, maturity gap-nya. Jadi sehingga maturity gap-nya maturity aset dikurang maturity liability 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi dampaknya berapa? Dampak 2 tahun itu kalau terjadi perubahan suku bunga kalau suku bunga berapa naik misalnya ini 100% nih maka 100% itu kita hitung present value-nya present value dari aset ya kalau asetnya berapa jadi 100 ya 100 kan 100 juta berapa present value-nya ini kan sudah dihitung dari 100 juta present value 100 juta dapat berapa kalau ini 100% kan 98,9 kan 98 bukan yang setahun 99,1 kan 99,1 ya bukan 99,1 97 ini kalau ini tadi kan setahun kalau ini umur aset berapa 3 tahun jadi rumusnya itulah seperti ini. Nah, ini jadi kalau menghitung harga pasar dari aset untuk obligasi umurnya 3 tahun bunga kupon 10% bunga pasar 10% ini rumusnya jadi sigma 100 juta dibagi dengan dikali 10% dihitung kupon dibagi 1 tambah 11% pangkat 3 karena kan
dia 3 tahun ditambah dengan present value dari ini dari nominalnya itu 100 dibagi 1 tambah 1% pangkat 3 ya. Nggak ada sigma ya, nggak ada sigma. Dia dapat 97,05. Ini 97,05 itu dapat 97, bukan 5 apa? 56 sorry, 56 bukan 55. 56 ya. Ini 56. Jadi 7,56 dapat situ. Nah, kalau untuk present value utang dengan suku kuponnya 10% dan bunga naik jadi bukan pasal 10%, maka present value lah karena liabilitas itu nominal berapa 90 juta, 90 juta dikali 10% untuk kupon ya, kupon ya. Jadi ini. Ini 10 juta dikali 10% kuponnya dibagi 1 tambah 11%. Maka S1 ini sigma dia sigma. Sigma atau sigma. Ini sigma juga ini. Ini apa? Ini sigma. Simanya ini sama kayak aset ya. Udah ada apa? Pangkat satu ya. Satu berapa sebentar bentuk satu pun satu ya kita tunggu besar satu karena dia berita semua setahun ya pakai satu dapatnya 89,19 itu present value maka dapat berapa 89,19 sehingga ekuitas berapa bersih aktiva bersih jadi 97,56 dikurang 89,93 dapat 8,37 ya. Nah, 8,37 selisih antara market value aset dengan market value utang. So, 7,56 dikurang 89,13 ya. Sehingga dapat aktiva bersih 8,37. Turunnya berapa? Tadi kan 10 juta. Ini tadi 10 juta ya. Ini. Jadi 10 juta kan aktiva bersih 10 juta. Sekarang jadi 8,37 juta. Sehingga tadi penurunan berapa? 10 juta dikurang 8,37 dapatnya 1,63 juta belum nilai ya. Nah, kemudian kita lihat yang bagian ketiga ya itu maturity-nya due tempo sudah match sudah sama tidak ada perbedaan tapi masih ada tiga suku bunga apa risiko suku bunga potensi risiko bunga itu masih ada. Kenapa? Karena perubahan pola aliran kas. Jadi meskipun maturity dari aset dan liabilitas telah match sudah sesuai, ya, maturity aset maturity sama dengan maturity liability dan rupiah total aset sama total liability, namun peluang terjadinya loss itu masih ada. Kalau ada perubahan suku bunga. Kenapa? Karena ada perbedaan pola aliran kas dari aset dan liabilitas. Misal contoh, pola aset itu diterima dalam setahun misal 2 kali, sedangkan utang langsung sekali. Itu berbeda ya. Sehingga kelemahan dari maturity model, adalah tidak dapat mengcover kemungkinan loss bila pola aliran kasnya berbeda meskipun maturity-nya sudah match ya. Sudah match ya. Nah, itu tetap mengalami kerugian yang kerugian. Ya. Nah, contoh misalnya asetnya
100 juta, bunga 15%. Pokoknya tempo dipulih dua kali. Pertama 6 bulan pertama ditempo 50 juta, dan 6 bulan kedua 50 juta lagi. Nah, utangnya setahun umurnya. Jadi kalau sesama setahun itu ya, tapi diterima setiap akhir tahun 100 juta sekali diterima 100 juta. Ya, bunga 15%, bunga sama. Bunga sama, pokok sama. Hasil utang cuma berbeda lah. Tempo pokoknya kalau aset itu dia pokoknya terima dua kali setahun, kalau utang itu sekali aja setahun. Ya. Nah, bila bunga jadi karena dia terima aset dua kali, waktu dia terima aset akhir 6 bulan pertama, kan belum bisa membayar utang, karena utangnya umur setahun, sekaligus dibayar. Sehingga untuk menunggu 6 bulan lagi di investasikan lagi 50 juta itu, yang memberikan pinjaman baru. Sehingga 6 bulan pertama itu, kalau saya bunga investasi tidak berubah, investment di bulan kedua itu tidak berubah, 6 bulan kedua berubah, tidak berubah, itu masih 15%, maka cash flow-nya diterima kalau 6 bulan pertama, pokok 50 juta ya. Ya, 6 bulan pertama itu, pokoknya tempo 50 juta. Sama bunga, bunganya untuk 100 juta selama 6 bulan, 100 juta kali 15% dibagi 2, dapat 7,5 juta. Sehingga jumlah uang diterima akhir 6 bulan lah 57,5 juta. Pokok 50 juta tambah bunga 10 juta. 10 juta dapat dari 100 juta dikali 15% bagi 2, 6 bulan. Ya. Kemudian 6 bulan kedua, dia terima lagi pokok di tempo 50 juta lagi ya, 50 juta lagi. Ya. Kita lagi, dia terima pokoknya. Kemudian dia terima lagi bunga dari pokoknya tempo 6 bulan yang diinvestasikan kembali. Ya, jadi 6 bulan itu dia terima bunga 3,3 juta. Ya. Bunga untuk yang 6 bulan. Berapa dapatnya? 15% dikali 50 juta. Dibagi ke 6 bulan berarti bagi 2. Ya. Dapat 3,75 ya, bagi 2. Sehingga tambah lagi bunga reimbursement. Kalau 3,75 itu bunga yang 50 juta yang ditempo 6 bulan itu, yang kita kali 1% dibagi 2 ya. Nah, kemudian kalau yang reimbursement kan ditambahkan 57,5 juta. Bunga 5% ya. Jadi 57,5 juta dikali 5% bagi 2 dapatnya 4,375 juta. Total cash yang terima di akhir 6 bulan kedua adalah 58,0625. Jadi 50 juta tambah bunga 3,75 juta di bunga yang pokoknya tempo 50 juta itu, kemudian ditambah dengan bunga dari yang investasikan kembali yang 50 juta ini tempo 6 bulan pertama. Bunga dapat 4,375 juta. Total 58,065 juta. Total cash flow berapa? Itu 115,625. Nah, kalau kita lihat kosopannya berapa? Kosopannya kan dari apa? Dari ini, dari utang ya. Utangnya kan 100 juta. Tahun bunga 5% kan setahun dapat 115. Jadi 115 terima cash terima di aset 115,5625 juta dikurang 15,150 juta dapatnya 0,5625 juta. Masih untung ya, masih untung ya. Kalau semua turun rugi ya, meskipun jatuh tempo sudah sama setahun ya. Nah, kita lihat nih misalnya ya, bagaimana kalau suku bunganya turun ya, tadinya kan investment 200 juta apa 200 juta karena 200 juta investment, sehingga bunga yang terima di mengatirima 6 bulan pertama sama juga 57,5 juta. 57,5 juta diperselisihkan lagi bunga 15%. Sehingga di 6 bulan kedua itu diterima bunga dari investment itulah berapa? 57,5 juta dikali 15% bagi 2 dapat 3,45 juta. Sedangkan bunga yang terima dari pokoknya tempo 50 juta itu 3,75 juta. Dan pokok 50 juta. Sehingga total 57,2. Total cash flow-nya 57,5 tambah 57,2 dapat 114,7. 114,7 dikurang
pasapannya 115, jadi rugi 0,3 juta. Ini gue kerugian bunga turun dari apa dari 15 ke 12%. Sebentar ya, sebentar dulu. Terus sebentar. Sehingga mengalami kerugian berapa? 0,37 juta ya. Jadi karena turunnya suku bunga dari 15 ke 12% pada saat dia reinvestasi 6 bulan pertama ya, 6 bulan pertama, akhir 6 bulan pertama. Ya, kalau tadi akhir 6 bulan pertama bunga masih tetap 15%. Sekarang bunga 6 bulan kedua itu turun dari 12% ya. Nah, maka mengalami kerugian 0,3 juta ya. Itu ya, jadi meskipun jatuh tempo sudah sama setahun, tapi tetap mengalami posisi risiko kalau terjadinya perubahan suku bunga di cicilan kedua ya, di cicilan terima kedua itu. Nah, selain dia contoh soal ya, contoh soal itu kayak dengan apa, saya selalu menghitung apa, menghitung repricing gap ya, swing gap ya. Ini ada neraca perbankan ya, aset sama utang ya, sama equity. Jadi ada cash dan due from 6,25 juta short term customer good loan ya. Jadi kredit konsumsi ya. Plus tahun 62,5 juta kurang yang long term consumer loan jadi tempo 2 tahun itu 31,25. Kemudian jadi tempo 3 bulan T-bills 37,5, kemudian tempo T-notes 6 bulan 43,75, kemudian T-bond tempo 3 tahun 75, kemudian mortgage fixed rate yang 10 tahun itu 25, dan 30 floating rate mortgage 30 tahun. Tapi di reset bunga setiap 9 bulan itu 50 gram premis ya, 6,25. Dan kalau WBT-nya itu kredit kapital modal itu adalah 25, modal 25 ya. Kemudian demand deposit 50 dan si sertifikat deposit 1 bulan 37,5 dan sertifikat deposit 3 bulan 50. Kemudian September banker acceptance 3 bulan 25. Kemudian juga komersi paper 6 bulan di temponya 75, kemudian deposit deposito setahun ya itu 25.000, kemudian deposit 2 tahun itu 50.000. Nah, saya minta dihitung berapa nilai resistive asset, resistive liability dan repricing gap untuk apa offer cap offer the next years ya. Di temponya setahun. Nah, cara itu ini, jadi cara itu nanti sudah lihat itu SLA, sertifikat aset ya, 5 tahun. Jadi 5 tahun itulah pertama 2,5, yang kedua 37,5, yang ketiga 43,75 yang 6 bulan, yang ke 6,50 itu yang floating rate mortgage 30 tahun tapi di reset bunganya setiap 9 bulan ya. Dapatnya 193,75. Dan kalau residual liability yang di bawah setahun itu pertama adalah kalau demand deposit nggak masuk ya. Kalau equity kebetulan nggak masuk. Sertifikat deposit 1 bulan 37,5 ya. 35, 25, 25. Bunga setiap 25,
25 ada 5 ya. 5. Oh, ini enggak masuk nih, ketika-ketika enggak masuk ya. Ini sebentar. Oh, di bawah, di bawah ya. Ini pertama, mana sih? 25, 25, Simon Bankers. 25, habis 5 apa? 5. Ya. Ini 5, 25 lagi. 5, oh, udah 2. Jadi, pertama lah, 37,5 ditambah 50 ditambah 25 ditambah 75 ditambah 1 years 25 di berapa itu 25 tambah 75 100 tambah 25 105 tambah 50 105 tambah 375 ya dapatnya berapa 12,12,12,5 nah sehingga equity gap-nya di bawah setahun lah 193,75 dikurang 212,5 dapat minus 18,75 dan dapat ambil hitung berapa expected change ya. Jika net interest income untuk bank adalah jika suku bunga bank itu naik suku bunganya naik untuk yang RSA 1% dan suku bunga ke untuk apa untuk baik RSA atau SL sama 1% yang kedua kalau semua turun 1% nah kita bisa ngitung yang B itu ya, B utama kalau bunga naik 1% baik aset atau liability aset atau liability nah berubah dari ininya lah kumulatif 18,75 itu minus dikali tambah dikali ya bukan dikali 1% ya plus 1% ya. Nah, sehingga dapatnya minus 0,85. Ini rugi ya, ini kerugian. Ya. Bunga naik. Karena quality gap-nya minus 18,75. Dan kalau bunganya decrease ya, turun. Turun karena lebih tinggi pada aset, maka negatif quality gap-nya. Maka minus 18,75 dikali negatif 1%. Jadi positif 0,1875. Jadi untung ya, ini keuntungan. Kalau bunga RSL naik 1,2%, sedangkan RSL naik 1%, maka dapat perubahan di net interest income-nya lah 193,75 dikali 1,2% dikurang dengan 212,5 dikali 1% tepatnya plus 0,2325 masih untung ya. Juga kalau bunga RSL turun 1%, bunga RSL turun 1,2%. Jadi turunan RSL itu lebih rendah pada turunan suku bunga dari realitas ya. Sehingga dampak perubahan NII lah 193,75 kali minus 1% dikurang 212,5 kali minus 1,2%. Jadi yang kenaikan minus lah itu berasal dari itu dari liability. Jadi asetnya minus 19,35 dikurang minus 2,55 ya minus dikurang minus dapatlah positif ini untung malah untung 0,6125 ya suku bunga turun kalau utangnya lebih tinggi bisa menguntungkan perbankan dan soal nomor 2 nih itu sudah hitung di rumah ya nomor 2 ini bilang cari di rumah soalnya jawabannya nanti dimasukkan dalam apa dalam ini dalam video presentasi chapter apa yang depan itu 8 mungkin tuh sama 9 maksudnya di situ ya nah ini ya dapat sampaikan jadi kalau ini soal ini sama dengan soal sebelumnya polanya sama ya kalau soal ketiga ini 53 bukan persingkat ya. Ini kalau matriz gap itu ya caranya nanti ya, ini soal nomor 8 ini. Jadi pertama sudah cari present value untuk masing-masing aset dan liabilitas. Jadi present value kalau seandainya mana ini? Ini
Ibu saya pilih untuk apa? Untuk setahun ya. Jadi saya pilih dari Barcelona berapa? Saya pilih ini. Kalau ini mau setahun ke depan. Ya. Kalau saya pilih untuk merchant, ini kalau 30 tahun, jadi berarti berarti umurnya 15 tahun, total N-nya 15. Jadi rumusnya kalau untuk yang commercial loan itu sigma dari kupon ya 10% dari 160 dibagi 1 tambah R ya. R diasumsikan apa ini asumsinya apa? Oh, ini sudah ada asumsi ini. Sudah asumsi all security, all selling, pari kilo sama tubuh kilo. Jadi nominal sama pari sama tubuh kilo. Jadi suku bunga pasar sama suku bunga itu suku bunga apa suku bunga loan ya. Jadi otomatis market value sama dengan di bukunya. Oh itu multiplikasinya lah 160 tambah 300 ya berapa 460. Jadi dikurangi dengan 210 tambah 120 berarti 330. Berapa? Apa jadi kalau market value of the equity ya? Jadi the equity itu tadi berapa itu 160 tambah 300 ya? Itu kan 460 dikurang 430 berarti 130 kan 130. 130 kalau seandainya dinaikkan bukan 1% ya? Berapa untuk recap ini bunga 1%. Nah, dikalikan aja tadi 1% berapa bunga pasar. Jadi bunga pasar itu ini nanti kalau segini present value yang B itu present value untuk yang commercial loan. Bunga pasar 11% kan kayak 1%. Kalau itu yang merchant bunga pasar berapa? 9%, 8% sama 1%. Dan kalau yang interest loan payment ya seperti deposit ya itu bunga pasar berapa? 6% tambah 10% dapat 7%. Kalau yang debentures ya, yang 20 tahun itu, berarti bunga pasar berapa? 7% tambah 10% berarti 8%. Jadi kan present value-nya ya. Ini. Cara menghitungnya. Berapa present value itu masing-masing aset dan liabilitas? Ya. Kalau suku bunga naik 10%. Ya. Kalau jumlahkan present value present value dari aset dan present value dari liabilitas ya apa jumlahnya kemudian setelah itu multiply gap selisih total present value aset dikurang present value liabilitas multiply gapnya suku bunga pasar sama dengan suku bunganya oh sama berarti 460 kurang 330 kalau suku bunga naik 1% maka masing-masing jadi present value-nya kan kalau di oleh BT ada tiga itu apa possibility of apa CL itu apa seperti ini ya. Commercial loan ya commercial loan ada berapa dua ini jadi ada dua juga ya lalu yang kalau ketiga possibility mau chat sih mau chat nih ini mau chat sih ya mau chat sih. Kemudian dari itu possibility jadi seperti deposit ya, deposit 5 tahun. Kemudian cari present value dari debenture. Jadi 4 present value. Nanti 1, 2 itu sudah jumlahkan B1, B2, B2 jumlahkan. Dikurang B3, tambah B4. Itu lah tiket. Ya. Kemudian dapat terlalu gitu lah. Jumlah dari 50 ya. Yang 50 itu kan dari apa? 50 ini. Equity 50 ini. Dan di pertama A kurang B itu terbukti setelah ada kenaikan suku bunga ya. Jadi A kurang B itu mana? Yang A berapa maturity gap? Ini 130 dikurang maturity gap yang B5 itu ya. B5 sudah dampak terbukti dampak itu A kurang B tapi total terbukti jadi 50 tambah R kurang B.
Sudah Pak sampaikan ada pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini enggak? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya penasaran aja, Pak, kalau sebenarnya memungkinkan nggak sih, Pak, rate sensitive asset sama rate sensitive liability itu nggak ada gap gitu, Pak? Di dunia nyatanya bisa nggak kayak gitu, Pak? Nggak ada. Kan nggak pernah sama jumlah aset yang sensitivitas suku bunga, perubahan suku bunga, yang juga misalnya untuk 3 bulan nggak ada yang sama, kan beda. Ada sama jumlahnya. Si beda lah ya. Berarti gapnya tinggal dihitung positif atau negatif gitu ya Pak? Iya, Pasti selalu ada gap. Misalnya itu di apa dijumlahkan itu kurang gapnya ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Selsa. Sebelum lagi pertanyaannya, ini pertanyaan lain. Kalau nggak ada, kita cukup sini aja ya. Kalau pasal mau terawih juga ya. Ada pertanyaan lain? Oke, ya. Sekarang kita cek absen. Absennya di kampus. Ya. Kampus. Kuliah ke berapa? 8. Adira Nurasifa. Hadir, Pak. Di sini. Itu saya nggak jalan. Silvia Ramawati, ini mana sih ini? Yang kemarin ya, bentar. Yang kemarin nih, ini yang waktu apa? Waktu UTS ini ya? Apa nih UTS ini? Oh, UTS, waduh UTS ini. Waduh, susah rubah sih. Sorry. Kok UTS nggak ikut ya? UTS saya Absen. ikut, Pak. Kok absen sih? Kenapa, Pak? Kok absen di situ di gua aku? 28 itu. Kita 9 nih, kita 9 ke 8 itu yang UTS tuh, ya. Yeah. Tapi saya ikut, Pak. Kamu nggak ada absen tuh, nggak ada absennya. Kita nggak bisa rubah. Tapi kan absen itu. Ini kuliah 9 di UTS. Hadira. Saya Pak hadir Pak. Sylvia. Jadi kalau kamu absen, kamu jawabanmu nggak diakui itu karena absen. Sylvia mana Sylvia? Sylvia, itu mahasiswa kalau nggak masuk masih dikumpulin berkasnya, orang ikut ujian.
Kita jauhnya ada nanti diselek ke izin. Kemudian apa lagi? Kemudian selesai bila ada. Hadir mana? Pak, saya Pak. Iya. Dia hadir Pak. Mana? Ini saya Pak. Iya iya. Iya dia benar. Iya Pak benar dia. Afifah. Afifah, Afifah tadi udah WhatsApp di grup Pak, katanya dia izin ada acara kantor. Kemudian Afif, Afif mana? Gak ada. Ida? Saya Pak hadir. Ida ya. Ada. Ya. Kemudian Salsa? Hadir Pak. Salsa hadir. Kemudian Salsa, Salsa Nur Kaliza. Salsa Nur Kaliza mana? Oke. Dia? Dia Ayu? Mungkin dia. Berita nih. Nah, Anggita? Anggita hadir, Pak. Tessa, Tessa apa? Sama Angkir. Keiko? Hadir Bapak Keiko. Hadir. Keiko. Laura? Laura? Hadir Pak. Oh, Laura. Hadir Pak. Di jalan dulu kuliah. Ini? Hadir Pak. Ini mana? Bapak maaf, tadi Tessa hadir. Tadi sinyalnya kepental-pental Pak Tessa. Siapa? Tessa Pak, ATC Keiko. Sinyal saya kepental-pental. Oh, mental-mental kenapa? Apa Pak? Mental-mental kenapa? Iya ringannya Pak, kepental-pental, keluar masuk terus. Itu siapa itu ramai banget di belakangmu siapa itu? Tessa itu Pak. Kamu lagi di mana nih? Hei lagi di mana kamu? Ramai banget di belakangmu. Hei, Tessa kok diam aja sih tanya. Halo, halo. Halo? Kok diam aja nanya? Ini dia kerumunan rame-rame gimana sih? Mbak serius kuliahnya. Ismiati mana Ismiati? Ada Pak, saya hadir. Lalu? Hadir Pak. Di Novita Sari? Hadir Pak. Asri. Hadir Pak. Bro Agnes. Agnes ada Pak di sini. Mana Agnes ya? Ada Pak. Bro Fani. Hadir Pak. Fani. Mana Fani? Hadir. Mana? Udah Pak, udah on cam. Udah on cam ya. Indriani? Hadir Pak. Rinka? Rinka hadir apa? Pak. Oh, Rinka belum muncul tuh. Sudah Pak, saya udah on kamera. On kamera. Rahma, Nisa, Rahma mana? Saya.
Hidayati. Hadir, Pak. Mana Hidayati? Belum muncul. Udah on kamera, Pak. Oh ya, Hidayati. Laila hadir, Pak. Kemudian Selmiati. Selmi mana? Iya, hadir, Pak. Selmiati. Hadir. Oh, kayak orang Korea kamu tampang. Iya, Pak. Kayak orang Korea. Fotomu kayak orang Korea. Feni mana Feni? Feni hadir, Bapak. Oh, udah sembuh kakinya. Masih belum, Bapak. Hah? Masih belum. Oh, udah bisa jalan belum? Udah sih, Pak. Udah, syukurlah. Si Bozi, ada Bozi. Bozi mangkir. Ya. Yeah. Mangkir. Salsa Nuraliza hadir, Pak. Siapa? Salsa Nuraliza hadir, Pak. Mana Nuraliza? Ini saya udah on cam, Pak. Di mana Salsa Nuraliza? 10:11, Pak. Pak, ya, maaf, Pak. Itu Afid chat mana, di kolom ini. Pak, nomor 9, iya. Salsa Nuraliza, Pak. Apa itu? Tadi udah. Maaf, itu Afid bilang di kolom chat kalau dia tuh mic-nya nggak bisa, Pak, tapi dia udah on cam. Apa? Dia hadir. Afid Firdaus, Pak. Kenapa dia, kenapa? Dia mic-nya nggak bisa, Pak. Hah? Saya sudah on cam. Oh, mana on cam itu? Afid. 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 Nah. Ada lagi yang lain? Ini, saya periksa absennya. Absennya maksimal 4 ya. Kalau si Adira, absen sudah 10 kali. Kalau Sylvia, 2 kali. Tonton. Bapak, maaf, Pak. Ya. Saya Adira, tadi pas Bapak salah klik di tanggal 4 pas UTS manajemen risiko itu, saya udah lihat, Pak, ada tanda absen di situ. Kan ternyata Bapak salah klik karena itu absen yang udah di UTS. Baru Bapak save lagi, kayaknya Bapak keklik belum absen, Pak. Jadi saya di situ tidak ada alasan. Kalau Bapak mau bukti, saya ada bukti kumpulin UTS, Pak. Siapa ini? Ini kan ya, Adira, Pak. Autismu tadi nggak mangkir ya? Iya, tadi kan pas absen mau pertama, Bapak kan ke absen di tanggal 4 ini. Tadi ya. Saya lihat biru-birunya itu udah ada di hadir, Pak. Hadir itu selesai ngisi, tadi dimangkir tuh. Selesai klik, tadi nggak ada hadirnya. Nggak ada tadinya. Saya klik hadir, rupanya kamu... Ini ya, UTS, berarti kamu nggak hadir UTS tuh. Tapi saya di itu ya, di berita acara kan ada. Itu, Pak, maksudnya Adira kan sudah ngumpulin UTS-nya ya, Pak. Setahu saya di sistem e-kampus kalau udah ngumpulin hasil UTS itu otomatis hadir, Pak. Gitu, Pak. Jadi karena Adira udah ngumpulin, otomatis kritek hadir sih, Pak, harusnya. Ngumpulin itu kan gimana sih? Kamu tuh nggak hadir, bisa aja ngumpulin, nanti nggak hadir, bisa juga. Saya UTS kemarin ikut semua mata kuliah kok, Pak. Ikut mata kuliah? Iya, ikut itu semua kok, Pak. Kenapa nggak tulis hadir di sini nih? Kenapa nggak hadir di sini? Selalu pecet, saya pancet hadir. Pokoknya kamu banyak UTS, saya pikir dari sekarang. Maka di UTS kamu nggak hadir, jadi saya pecet hadir. Pokoknya UTS, pergi hari ini. Nanti saya cek lagi berita caranya ya. Cek lagi berita caranya. Berita caranya ada kok. Kamu hadir apa enggak, ada kok berita caranya.
Berarti saya tanya ke akademik ya, Pak? Saya juga udah dapat kok. Udah ini saya cek ini. Saya cek ini. Cek lagi, saya cek dulu nih. Iya, Pak. Saya cek dulu ya. Iya, Pak. Risiko yang mana nih? Dari Kamis. Tidak. Oh, sorry sebelum terima, sorry sebelum terima sih. Ya, sorry belum ya. Belum sorry. Oh, sorry sebelum terima. Putih asyik itu ya. UTS, UAS, sudah genap. Ya, saya belum terima yang sorry. Nanti saya cek lagi ya. Oh iya, baik Pak. Lagi deh, ya. Atau nanti saya hubungi sendiri ke akademik, minta bukti recording pas UTS ya Pak, untuk mata kuliah manajemen risiko. Nanti kan kalau udah di email tapi lu bisa download sih. Oh iya Pak. Ya. Jadi siap foto yang ada yang buka foto aja, kalau nggak buka foto kelihatan di apa screenshot saya. Ini nanti saya apa? Jadi yang bisa foto yang buka video aja, ya. Yang buka video nggak terfoto, nggak akan masuk saja itu. Saya hitung ya. Hitung okay, satu senyum ya. Satu, dua, tiga. Gua sama masukin ke grup dulu. Nah, grup itu. Nah. Oke. Okay. Up. Grup Mendes kami sore. Saya juga mau cek tuh ada sudah masuk belum fotonya. Sudah masuk belum? Halo? Udah, Pak. Nah, ada enggak yang foto enggak ada? Pak. Ada enggak foto yang enggak ada di situ? Coba cek, ada foto enggak? Kalau ada foto berarti kamu on cam dong. Dah. Ya, dengan demikian saya kuliah hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sama.
Kasih ya, Pak. Makasih, Pak. Sehat selalu ya. Ya, Pak. Ya. Juga sehat-sehat ya, Pak. Ya. Mulai izin, Pak. Fani, lagi. Laila, Adira. Bapak, maaf, Pak. Ya. Berarti nanti Bapak sendiri yang ngecek atau kayak gimana, Pak? Coba bisa, Pak. Atau mau saya bantu, saya juga follow up ke akademiknya gitu, Pak. Jadi nanti saya kirim bukti. Kenapa, Pak? Maaf. Coba kamu follow ke akademiknya, akademiknya ya. Oh iya, Pak. Nanti saya hubungi Bapak lewat WA juga ya, Pak. Apa ya? Iya. Ya. Baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, aku belum kasih tahu akademik, kalau absen saya aku nggak ada, bilang ya. Iya, Pak. Kalau saya masuk, bilang ya. Iya. Kalau dibilang, oh, kamu hadir kok, harus tahu saya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi, ya, Dira? Ada lagi, Dira, yang lain? Iya, Pak. Sudah, Pak. Hah? Iya, sudah. Iya. Kalau semisal mau nanya tentang itu, Pak, magang. Oh, magang. Kenapa magang? Kamu magang kapan? Kan gini, Pak. Waktu itu kan pas awal perkenalan kan saya bilang saya belum bekerja lagi tuh, Pak. Yeah. Terus Bapak info katanya info Bu Dewi aja kalau semisal minta dibarengin sama kelas reguler pagi kan, Pak? Bisa. Saya sudah info ke Bu Dewi kalau semisal saya belum bekerja lagi, jadi untuk minta digabung sama kelas reguler pagi untuk magangnya. Betul. Nah, sampai Bu Dewi udah minta data-data saya, nama, yeah, alamat, yeah, jurusan, ya info-infonya udah saya kasih semuanya. Yeah. Tapi kan sampai saat ini belum ada info lagi ini, Pak, dari Bu Dewi. Baiknya saya follow up kembali atau nanti nunggu semester 7? Udah masuk, tunggu aja nanti. Oh gitu, jadi nunggu nanti semester 7 pas pembagiannya gitu ya, Pak? Tunggu aja, nanti ada. Tunggu aja. Kalau nanti tinggal tunggu, nanti masih lama, aku masih bulan Agustus. Ya. Agustus. Iya, Pak. Iya. Nanti kamu kenapa kamu maaf? Berarti kamu sudah kasih tahu ke Bu Dewi kan? Ya, sudah dikasih info semuanya ke Bu Dewi. Setelah bulan Juli, awal Agustus, atau bulan Juli, itu Juli, awal Juli, ya. Kali Ibu Dewi jangan lupa masukin nama saya, bilang itu. Oh iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Nanti kalau semisal di follow up kembali gitu, nggak apa-apa gitu ya, Pak, maksudnya? Bukan, kalau nanti kau ingatkan Bu Ibu, jangan lupa masukin nama saya magang untuk semester ini, pagi. Ya, awal Juli, atau akhir Juni. Ingatkan lagi, ya. Takutnya dia keselip tuh. Oh iya, Pak. Ingatkan aja. Ya. Bisa ya, kamu screenshot WA kamu yang sebelumnya. Iya, baik, ya. Pak. Sudah dia tahu bahasa kamu udah pernah WA ke dia beritahu itu. Kamu beritahu ya lewat WA kan? Iya, lewat WA, Pak. Iya, WA. Jangan dihapus tuh, ya, yang dihapus. Iya. Nah, kamu ya, nanti ingatkan Bu Dewi, saya ingatkan kembali Bu Dewi, takutnya Ibu lupa. Ini saya kelas sore yang ingin ikut magang pagi karena saya udah nggak kerja, belum kerja lagi sampai sekarang. Okay. Iya, Pak. Ya, pagi kamu nanti kalau kamu rajin bisa tempat magangmu suka ditawarin kerja situ bisa. Oh iya, Pak. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan kalau memang rezeki. Ah ya, jadi baik-baik aja ya. Iya, Pak. Kira ya. Iya, baik. Terima kasih banyak ya, Pak. Apa lagi mau tanyakan? Lagi yang lain? Sudah, Pak. Sudah, itu aja. Oke, terima kasih banyak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift ya, Pak. Silakan.